Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soifah, halaman. Enam puluh dua. Faslun. Wa'lam ana jami'a a'ta'ika. Benar. Ladradan Mustafa Ahmad Mustafa Ahmad Mustafa Ahmad. Al-Fatiha. Astaghfirullah Mustafa 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 Ahmad Mustafa Ahmad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Wa'lam lan ngawarwa sapa sira. Anna jami'a ta'ika sak temene. Anna jami'a ta'ika sak temene kabehane pira-pira anggota tubuh sira. Kusata syadu bakal nekseni apa akdo. Alaika ing ngatasé sira fi irsa til kiamati ing dalem pelatarane dina kiamat. Ketahuilah bahwasanya nanti seluruh anggota tubuhmu kelak di yaumil kiamat akan menjadi saksi atasmu. Sok mbien ngomong matanya, telinganya, semua melaporkan, kakinya. Bilisanin kelawan lisan tolkin kang terampil ngomongnya sing lancar dilkin kang gumlender mengalir tuhdih kang milihake apa akdo bihi kelawan lisan ala ruku silkhola iki ingatase piro-piro dure sirai piro-piro maluke Gusti. Jadi semuanya nanti di yaumil kiamah akan melaporkan organ tubuhmu kamu buat apa saja. Qala Allah Ta'ala, qala dawu sinten Allah Ta'ala ya yauma tashhudu alaihim alsinatu wa aydiyah wa arjulum bima kanu ya'malun yauma ing dalem jine dinon tasyadu nekseni alaihim ing atase nas atau sira kabeh wa alsinatu pira-pira lisane sira kabeh. Jadi nanti di hari kiamat semua akan menjadi saksi, bersaksi menyampaikan apa yang mereka lakukan. Lisanmu menyampaikan, wa'aydiyah tanganmu juga menyampaikan, warjul himlan kakimu juga menyampaikan, piro-piro tangan lan piro-piro sikile nas menyampaikan tangane gawe apa wae. Sikile gawe apa wae bima kelan perkara kang kang ana apa akdo mau seluruh anggota tubuh mau iya maluna iku ngamal kabeh nglakoni kabeh. Jadi akan melaporkan mata untuk apa, telinga untuk apa, tangan untuk apa, kaki untuk apa, semuanya. Semua organ tubuh ini melapor nanti di yaumil kiamah. Yaumil hisab. Wa qala Allah Ta'ala. Lan dawsin Allah Ta'ala. Al yauma nakhtimu ala quwaihim. Wa tukallimuna aydihim. Al yauma indal mikilah dinun. Ya. Ground,
ada. Al-yauma yang dalam pikiran dia. Nakhtim ala afwahihim ing atase pira-pira mulut sira kabeh patukan lima lan ngomongi apa aidihim pira-pira tangane sira kabeh watas jadulan nekseni apa arjul pira-pira sikile sira kabeh bima kelawan perkara kamu kang ana sapa aladina atau Allah yang sibuna agami kabeh sapa nas kelawan Allah. Nanti di hari kiamat semua akan melaporkan, mulai berkatalah tangan-tanganmu, kaki-kakimu. Nak cara lagune apa? Ada ya, berkata tangan kita kemana dia, gigi ya, lagunya gigi itu, bukan gigi yang ini, gigi grup musik itu, kemana saja dia melangkahnya, lagunya kayak gitu kayaknya, lagu gigi. Fahfat mongkong rekso sopo siro kabeh. Jadi karena kaki kamu, tangan kamu, dan seluruh anggota tubuh kamu nanti di yaumil kiamat akan memberikan persaksian, maka jagalah semuanya itu. Ya miskin hewong kamu, miskin wong sing utuh, wong sing dimisa aku, orang yang dibelas kasihan. Jogone apa jami abadana ing sekabehane awak sira. Jogone saka apa? Minal maasi saking lakoni pira-pira maksiat. Wa khususan lan den khususake luweh-luweh anggo apa anggo uga pira-pira anggota tubuh sira. Apa wae asap atukang pitu, terutama tujuh organ tubuh ini wajib kamu jaga. Fa inna jahannam mamungsa temen neraka jahannam. Iku lahum mangke duwe jahannam. Apa sab'atu abwabin. Pitu pira-pira lawang. Jagalah tujuh anggota tubuh ini karena neraka jahanam punya tujuh pintu. Likul libab kedue saben-saben lawang. Iku minum saking bab jus'un utawi sak jus. Maksumun kang den bagi. Walayata ayyanulan ora nyoto ora tertentu. Litil kal abwabi maring mengkono-mengkono piro-piro lawang. Ilaman yang kejogok wong asokang maksiat sepaman Allah yang gusti Allah ta'ala halimu'ala sedang Allah bihadil a'adu'i kelawan ikilah piro-piro anggota tubuh as-sab'ah tukang pitu. Wahuwa utai sab'ah. Apa saja tujuh perkara ini, tujuh anggota tubuh yang harus dijaga ini, ya. Wahya al-ain. Yang pertama, mata. Meri. Yang kedua, wal-udnulanku. Peng. Yang ketiga, wal-lisan. Ulan-lisan. Mu. Walbat nilan weten, walfarjilan verji, entah itu dakar maupun verji, waliyadulan tangan, warijilan si. Jadi tujuh anggota tubuh ini wajib kita jaga dari melakukan perkara maksiat. Napa mawon mau mata, kuping, ke telinga, mulut, perut, alat kelamin,
tangan dan kaki. Wajib kita cek. Amal lainu anapun tai moto meripat. Yang pertama kita bahas mata. Holikot dendati ake opo ain to moto. Alasan diciptakannya mata laka kedua sir. Untuk apa kamu diberikan mata? Dua. Tidak satu. Tidak tiga, ya. Mata kalian dua semua kan, ya. Alhamdulillah. Nasi juga dajjal, ya. Teluk dan sinha. Atau apa Dewa Erlang. Nak cara film Kerasakti, ya. Motone teluk. Alasane napa diciptake mata litah tadi? Supaya nuduhno. Biha kelawan sebab ain sebab moto finduluma fi engdal piro piro petang watas ta'inulan mitulungi apa ain biha kelawan ain watas ta'inulan nulungi biha kelawan ain fil hajati engdalem piro piro kebu Tuhan. Watang mirulan bisa ningali kelawan biha kelawan sebab ain illa aja ibi malakuti ingatasi piro-piro perkolokan gaulani mengherankan mencengangkan fi malakutil ardi ing dalam kerajaan dunia wasama wa tilan piro piro lah watata bilan ngarap tulodo bima kelawan ajaib watata birulan ngalap tulur bima kelawan fiha bima kelawan ain fiha idal majai minal ayati sangking biro biro ayat jadi tujuan diciptakannya mata yang pertama adalah agar supaya kita bisa membedakan, melihat tadi ya bisa membantu kita di kegelapan malih weruh juga membantu kita dalam melaksanakan beberapa kepentingan-kepentingan kita, hajat-hajat kita onone moto nah rati moto bingung sama meh ngaji ini kira rati moto piye family pen ya repot gitu umpamanya ya atau di moto-motomu loro belean misalkan atau mesek minus itu juga terganggu ya. Atau juga fungsinya adalah untuk melihat hal-hal yang indah-indah entah itu di dunia maupun di akhirat sampean sing lanang kayak wingi ya wingi atau wingi nih diniati apa mengagumi ciptaane Allah ndelok gunung kok iso metutu ngono kae ya Allah wah ciptaane Gusti ndelok laut iso gulung gemulung ombake ningali langit ra ono cagake kok iso ngatup melihat bintang, bulan, matahari, planet-planet kok rada tiba. Itu semua min ayatillah saking kekuasaane Gusti. Lah sampean arek kreasi wonten nika, ya diniati tafakur, tadabur karo mengagumi kekuasaane ciptaane Gusti. Lah terus nek lanang delok wedok pripun? Ya, iki.
nek dosane dosa. Ya, lanang ndelok wedok, wedok ndelok lanang. Bi syahwatin au bi ghairi syahwatin. Nafsu utawa ora, selama bukan mahramnya. Dan tidak ada hajat contohnya belajar taklim, mutalim ya, belajar mengajar. Contohnya meneh orang bertransaksi jual beli. Selain-selain itu, tuh sampean belajar kok kudu kon buka, kudu weruh. Iya, soalnya ben iso ngerti makhrajnya antara shin karo sin misalnya. Nek rak delok lambene piye, rak ngerti to. Nggih to. Wong sampean yo diajari babi bubab. Diajari ya untuk makhrajil huruf. Mau terus meneh rung temu bacaan sing aneh-aneh, misalkan la ta man na ayo. Ora ngerti lambene mecucune piye. Gitu la ta man nangel to. Terus sing lain-lainnya bacaan urip-urip di Quran. Ya. Durung malih mangke nek setoran Quran atau setoran adzuman. Kudu weruh. Misalkan wala Muhammadun wa Malik Ahmadur Rabbillah wa Rasulullah ala Nabi Mustafa alaihi wasallam seperti itu weruh. Soalnya nek ora weruh jangan-jangan wong itu yang teko tutupan nyetel MP3. Ya. Dilalah sing setel MP3 HP-ne muni syukur konangan. Oh, ten. Atau kamu lipsing. Lipsing setel, makanya setel ge apa? Setel ge ya. Ayo Alfia, suaran. Nggih. Ayo. Sing muni iki ne, tibake ora sing telepon kok nangan, ya. Atau baterainya entek ya. Umpamanya. Ya mau kae. Kalaupun melihat ya mau diniati mengagumi ciptaane Gusti Allah. Ya Allah kok ayune kaya ngono. Wah ya Allah gantenge kaya ngono. Coba kamu lihat, ada yang pernah mendengar atau membaca puisinya Gusmus? Ya. Gusmus niku yo kiai yo seniman yo. Yo sering gawe puisi. Yo kadang ngelukis bareng. Ada yang pernah baca atau mendengar puisinya Gusmus yang wanita cantik sekali di Multazam? Coba dibaca, dengarkan. Jadi pertempuran hatinya antara khauf dan roja. Wedi karo ngarep-ngarep. Manusia wong lanang ora wedo ayu, ayu iki. Cuma yo wedi wae aku ndelok dosa. Ning Multazam bisa naik. Coba itu dibaca, dalam sekali puisi. Ya, silakan dibaca puisinya. Wanita cantik sekali Multazam. Ada nanti di belakangnya. Khauf roja, khauf roja, khauf roja itu. Ora rujak, nah rujak itu sing enak iso ana sambel. Ya sampean kurang rojak ya meneh iki udan-udan ya. Enak iki. Nggo sambel ya. Rujak apa? Rujak cingur kalau di Surabaya ya, khasnya. Kalau di sana rujak petis ya. Sampean senenge rujak apa? Rujak lambe jare iki. Kaya wis tau. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin lambini tonggone ya, pedes. Sering dipaitu tonggone kata orang. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Fafadha mongko kreksono sapa sir. Eng ahdho. An arba insang perkara papat. Jadi menjaga mata kamu dari melihat empat perkara. Antang duro biha saking ndeloke mripat atau ain mau ila wairi haram. Saking sakliyane perkara-perkara kang har diharamake. Au ila suratin atau utawa tumeka maring gambar. Milhiyatin kang enak-enak. Wah iki sampean saiki sing do main sosial media Instagram ya, delok gambar yang enak-enak, cewek ayu misalkan ya. Atau sing wedok delok lanang sing ganteng sing wetenge kotak-kotak. Misalkan. Six pack. Nek ngene, ngono one pack kok ya. Ngene kok six pack. One pack. One pack ya berarti lemu wetenge kendur. Six pack. Kotak-kotak.
apalagi nggak boleh wala bisa buat ran orang delok meneh perkara sing marake mancing syahwat bisa buat nafsin lan syahwate awak atau nafsu autang utawa ningali siro biha kelawan sebab meripat ila muslimin tumemamareng muslim liya bi ainil ihtiqori kelawan meripat sing nyepelekno ngentengke ngremehke selain melihat perkara-perkara yang haram tidak boleh melihat perkara sing enak-enak mau kaya ya ora oleh juga melihat dengan syahwat ataupun tanpa syahwat bagi yang diharamkan tadi juga tidak boleh. Kemudian atau kamu melihat sesama muslim padahal atau muslimah tapi dengan ini bi ainil ihtiqor dengan pandangan kamu meremehkan orang tadi misalkan alah olagi sopo ya bocah ra genah misal seperti itu ngalim ora ya misalkan khusuk ora sopo medandal iki ora koyo aku iki lho nah itu akhirnya muncul sombong enggak boleh seperti itu ya. Atau sampe nuwun sewu ana kancamu sing mohon maaf kulitnya ora patek putih ya wis ireng wis lah angel men ngene ya wong ngremeh sing alah bocah koyo areng ireng runteng seperti itu utawa dilala sama di kanca sing irungi ora patek mancung apa pesek ya bocah wirung kok mancung ke dalam wesek ra kok irung kuwi lho mancung ke dalam misalnya atau sama di kanca sing terlalu kurus wah bocah kok balung balung kulit tok sawang enggak sing ngomong ya tapi kan minimal wonten ku six pack ra koyo one pack atau sama di kanca sing lemu walah mbak kok kentong misalkan ya enggak boleh seperti ngeremehkan terus welek misalkan ya wireng kebut misalkan ya enggak boleh seperti itu sing lanang ya ngono wes wireng welek ya mentutan misalkan ya enggak boleh enggak boleh ini dosa sama dulu ngeremehke itu apalagi tambahi kalau ngunek-ngunek kayak mau ngelok dok ini misalkan kadang kan ada orang melihat yang dengan melihat tatapan mata itu bisa berbicara mata itu bisa berbicara atau sering disebut eye contact kontak mata yeah. Sama ngelok ke wong nek ngelok ke mu tenanan memperhatikan itu berbeda dengan orang sekedar ngelok ke tapi tatapannya kosong ono atau bahkan rak ngelok ke atau ngelok ke kayak ngeremeh ke ketok dengan kita melihat memperhatikan dengan seksama atau sekedar melihat fokus atau tidak apalagi melihatnya dengan yes nggak ada ketertarikan atau ilfil dan sebagainya itu ketok jadi mata itu berbicara bahkan orang berbohong atau tidak itu bisa ditentukan dari matanya ya. Ya eling-eling mata makanya ono acara TV mata Najwa delok iki terus karo matane karo Najwa. Ya sekali lagi itu mata itu bisa berbicara. Kamu bohong atau tidak sekomotomu gitu. Walaupun tidak semua orang bisa memperhatikan hal sedetail itu. Tapi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Autatolikin biha utawa nginjen-nginjen ngeliti-ngeliti ningali siro memperhatikan siro biha kelan ain ala aibi muslimin ingatase aibi muslim kamu lebih suka melihat teman kamu sesama muslim tapi memperhatikan aibnya cacatnya saja dan ini lebih mudah luwih gampang golek salah wong, golek elek wong daripada golek api kita lebih sibuk mencari kejelekan orang lain daripada mencari kebaikan orang lain kita lebih sibuk menghakimi orang lain daripada menghakimi diri kita sendiri yoh yoh ngomong koyok wes bener-bener odewi
Jadi pastikan apa yang keluar dari mulut kamu ini yang benar-benar tidak menjadi bumerang untuk kamu. Jangan-jangan yang kamu katakan ketika kamu menghardik orang, mengatakan seorang, itu justru menjadi cermin untuk kamu, berbalik kepada kamu. Na'udzubillah min. Wong keset pol, misalkan ngomong, ternyata sih ngomong gue keset, kan bahaya. Ojo dadi jar, koni iso ujar ora iso nglak. Out ala ibwa amal udun itu tadi sudah apa mata ya, mata dijaga dari melihat hal-hal yang diharamkan, betul, mulai dari melihat lawan jenis entah itu syahwat atau tidak, terus melihat gambar-gambar yang bisa memancing syahwat, kemudian apa tadi melihat orang lain sesama muslim dengan maksud untuk meremehkannya, dan ini tadi lagi ada apa melihat atau memperhatikan mencari-cari kesalahannya orang. Biasanya mbak-mbak gitu, walah lho mbak tak kandeni, ojo ngomong wong-wong ya tak kandeni, rahasia ya saya kamu ngerti kabeh akhirnya ya. Tak kandeni rahasia wong-wong lho mbak kaya nek wedoan ya Allah, biasanya di hiperbolik seperti itu ya. Tak kandeni yo mbak, kan biasa deh kan. Tapi ojo ngomong wong-wong, rahasia aku harus sampean tok. Sing mbak izin ngomong mereka izin tak kandeni mbak ya. Sak pondok ngerti kabeh. Sing neng omah sak kampung ngerti. Ana tanggane bar tuku gelang kan. Kayak ibu-ibu biasanya ya. Biasanya kan kelambi rapet dileleh karo dilengken cipi ini biasanya. Umpamane. Ana yang meruh. Weleh kaya sing duwe apa? Sing duwe gelang anyar kowe tok. Ngomong karo koncane. Yuyu tak kandani yuyu. Aja ngomong kanca-kancane tak kandani. Gelangi kae lho. Nek tuku sing utang, misalkan. Ya. Utuk kae lho nyilih we sedulure. Ngerti kabeh. Meneh kae lho ramas. Mintasi ya. Oh. No. Kadang ngono meneh. Macam-macam lah ya. Modusnya meh pamer jam piro sih kadang ngono barang ya. Atau kukur-kukur, alah padahal meh pamer anti-anti. Oh, wong wedok modusnya ngono kowe. Kaya butuh aja ngene iki. Ngene-ngene barang waktu ini meh pamer ali-ali. Nek lanang ra nggel. Oh, terus misalkan sepatunya sendale anyar. Meh mulai acara gue heboh gini, sepatu pun dia, sendal pun dia, padahal meh pamer sendal anyar misalkan. Ono modusnya, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah kalau mata. Sekarang bagaimana kalau kuping? Fa amal udun. Fa fadha monggong ngrekso sapa sira ha ing udun. Menjaga telinga kamu. An antas ni Arab yentong rungokno. Biha kelawan udun ilal bid'ati tumeka maring. Perkara sing bid'ah. Awil ghibati utawa perkara ghibah. Wong rasa. Bid'ah kalau di sini coba kamu cek, kamu lihat di dalam, yang dalam. Di Marokul Ubudiyahnya. Qalu wa ammal udun fafadha'an ya biha ilal bid'ah kal ghina lagon-lagon wa alatil lahwi lan alat musik katon buri koyo contohnya tambur gendang dan sebagainya muzmar ud dan sebagainya macam-macam alat musik gitar ya dan sebagainya. Ini dengan asumsi apa? Ketika kamu mendengarkannya bisa menyebabkan kamu lupa terhadap Tuhan. Lali zikir, lali Gusti Allah. Kamu jadi tergila-gila dengan lagu-lagu itu
kamu jadi tergila-gila dengan alat musik itu, baik itu gitar, drum, biola, macam-macam. Tapi nek sekedarnya saja misalkan sampean sholawatan atau lagu-lagu sing sekiranya gue hiburan tok, menurut saya masih sah-sah saja. Terlepas nak cara ilmu tasawuf itu nak iso diilah, karena menyanyi itu dalam rangka menghibur diri. Sewajarnya ya, orang nyanyi ini pinggir jalan karena pinggir jalan ini sebelahnya ada lampu merah untuk duit malam sampean ya. Ini kan, atau nih bis ngatek ya, nyamen judulnya. Itu, awil hibah atau ngerasani gosip, jamiah rasan. Ya. Mau kaya kayak ngomong ya walayu tak kandani ya, ngono iki. Walaupun perkara itu benar itu sih. Omne salah. Apa gosip no wong lho, aja mok kira ora ana dusane. Sumber gosip iki yang malah sing sumbernya itu dusane wae akeh. Sampeyan nyebar hoax, nyebar gosip dan itu dipercaya oleh orang lain. Itu ya sampeyan nyebar transferan dosa. Orang malah yes, beritaku viral. Saya berhasil mempropaganda semua orang. Malah bangga. Orang Bismillahirrahmanirrahim. Walfasilan guneman Allah. Misuh-misuh ngomong sing elek. Ngrumokke komon, ngrumokke wis dosa apa menawa ngucapke. Ana kancamu yang ngabsen kewan alas, mungkin dhek akrab mergone, bisa jadi saudaranya. Ya. Ya bener. Ngunek-ngunekke kewan alas. Ngunek-ngunekke profesi perempuan apa penjajah jasa itu ya, sing ngarepe L mburine E itu ya, rame wingi to ngarepe L mburine E tengah T ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh ngomong saru-saru oleh. Awil haudi utawa mendalami atau menyelami serurup fil batil ing dalam perkara sing batil audikri suhinnas nutur ke olane menungso juga tidak boleh. Sampean masuk untuk mendengarkan perkara-perkara dan tadi ngerasani dan sebagainya. Wa inna ma khuliqat sa'ta min jin cipta ake opal undunu kuping laka kedue sira alasane apa iku litas misupaya krungu biha kelawan sebab undun apa krungune kalam Allah ing kalame Gusti Allah. Berarti geng krungokno kur wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan gawe ngrungokno hadis wa hikmatin dan hikmah, kalam-kalam hikmah, nasihat-nasihat dari para alim ulama, para habaib, para kiai. Wa hikmati awliyaihi lan kalam, piro-piro kalam hikmahe, piro-piro pituture, piro-piro nasihate, piro-piro kekasih Allah. Wa tatawasolan gawe tersambungan bistifadatin kelawan ngaji ilmu, bistifadatilah ilmi kelawan ngaji ilmu iya kelawan hal itu. Jadi alasan diciptakannya kuping adalah tadi untuk mendengarkan Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan hikmah atau nasihat para wali, para kiai, para ulama, atau menyambung terhadap perkara-perkara yang bermanfaat, atau lagi untuk mendengarkan pengajian dan sebagainya dan sebagainya. Ilang mungkin tu mako maring kerajaan atau keraton, al mungkin kang jejek
wanakmilan akeh kenikmatane ademe kang langgeng fi jiwari rabbil alamin ing dalem nanggani pangerane alam kabeh faida asroi tanung dalem nakane ngrungokno sapa sira biha kelawan al ujbab nganggo udun perantara kuping ila syen temu kemari suci-suci minal makari sangi pira-pira perkara kang den sengiti nek ngono cara mengko dadi apa mak kana ana manfaat lak kedue sira iku alai kang kan sira wang kala balan malih apa perkara kana kang napa mak iku sebab pun sebab awa faul fauzaka ing bejone sira iku sebab pun sebab halakakun ruh halak iku sababu halakakun iku sababu halakakun sebabe kerusakan wa hadza ingkilab tu ghoyatul khusran katoke to puncake klimaksnya rugi wa hadzun lan aja nyono sapa sira anal itma temen dosa iku tas tertentu apa dosa bihi kelawan dosa sapa alqa ilu wong kang ngucap dunal mustameh ora kok wong sing ngrungu wa fil khabar lima kitab pun dalam sini hadis anal mustamek saat temennya utai wong sing krungu usyarikul qail wong sing ngonconi wong sing ngucap wa huwa utai mustamek wong sing krungu mau iku ahadul muhtabina iku salah sijine wong sing padha ngrasani kabeh wa amal lisan wa mutal lisan kufam innama khuliqa saat temennya ciptake polisan laka kedua sirli takfiri bihi karena ngekelisan dikrallah yang dikir maring Allah. Jadi itu kuping mau ya banyak fungsinya, nanti kalau kamu gunakan untuk hal yang tidak baik akan dibalik fungsinya menjadi, bukan jadi nikmat tapi menjadi terus kemudian jangan kamu pikir nek ono perkara Allah ono wong misuh-misuh ngunek-ngunek ke mencaci maki, menghardik. Itu jangan kamu kira yang mendapatkan dosa cuma yang mengucapkan saja. Tapi di sini dikatakan al-mustami' huwa syarikul lil qa'il. Orang yang mendengarkan juga termasuk wong sing dosa. Mergone apa? Wong sing mau sing ngoncong sing bareng. Ya, ana kancamu senengane misuh-misuh, ya aja murung tinggal wae. Karena kamu yang mendengar juga akan mendapatkan dosa. Ya, perlu diingat, mendoakan dengan mencaci maki cara jawane apa? Maksudke nyepatani iku beda. Kalau doa itu harus ada unsur kebaikan, meminta kebaikan. Ya, yarju ilal khair. Meminta kepada hal kebaikan, yarju alal khair nak tunggu, kudu ono iku. Jadi misalkan ya Allah mugi-mugi paringi apa husnul khotimah. Paringi ilmu sing manfaat. Termasuk ahli surga. Sing lanang tak ambe meneh iki. Muga-muga bojone ayu. Rane ngamini, rak pengen bojo ayu doan. Oh, telat pisan, sing mau sing muni sithok mau. Ketoke bojomu ganteng kok ben. Ora, wedok, tenang kowe. Sing wedok tambahi muga-muga diparingi bojo sing ganteng. Wah, semangate pol ya Mbak-mbak. Ra wis sampean. Ya. Itu. Jadi dong ora terus ana kancamu misalkan sampean lewat nggo mobil atau pada nggo motore di player kancane kenapa te racing. Mer. Ya. Terus ngomong oh bocah kurang ajar nyelip blayer-blayer pak dunga ke kecelakaan itu bukan doa pak dunga ke tebraan pak dunga ke tibu itu bukan doa tapi masuk ke nek corok jauh atau tadi apa nyepatan enggak boleh kita enggak boleh sebenarnya yang boleh adalah mendoa. Yo ndonga kene piye nang sing blir-blir ngono. Tak dongake le nggo slametkan omah kowe. Walaupun ning atimu yo mau gawe ya. Tapi mendoakan minimal ya, ora terus mau gawe. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim.
Ngamen kadang donga piye kurang ajar. Donga paling maksa pangeran niku lak siji donga salat duha, loro donga salat istikharah. Iki donga paling maksa karo Gusti Allah. Coba kita donga. Duha, Allahumma in kana rizqi fis samahi. Ya Allah, kalau rezekiku berasal dari langit, fa'anzil. Maka turunkan, Pak. Gitu? Wa in kana fil ardi fa'akhrij. Nek rezekiku saka bumi, munculno ya Allah, tukulno. Wa in kana baidan faqrib, nek aduh cedakno ya Allah. Wa in kana haraman fatahir, nek haram resikno ya Allah. Dadi maksa pangeran ora. Maksa. Untunge pangeran ra gak sampean ora nesunan. Sing mau kurang ajar meneh iku, nek sampean ndonga istikharah. In kana khairon li, ya, ya Allah nek bocah iku mau apik kanggo aku cedakno ya Allah. Ngono, ya. Tapi kadang kowe kurang ajar tambah meneh. Ya. Kalau dia tidak bisa berada di sampingku ya Allah. Atau kalau dia tidak bisa di dekatku ya, jangan dekatkan dengan yang lain. Kurang ajar ya mesakno wong iki. Atau sing luwih ekstrem meneh ngene. Ya Allah, jika dia tidak bisa berada di sampingku, semoga dia cepat di sampingmu. Mati berarti itu, kayak mati kurang ajar ya. Ojo. Hati-hati. Merkut atu'a silahulmu. Doa itu adalah senjatanya orang. Lah kira-kira waktu paling penting, waktu krusial ya sama yang tenanan. Orang leda-lede malah dungo. Ini dilele, bodoh paling penak. Pas main ini gak pengen gini. Ya. Penak epol. Pas meh dungo. Kalaupun memang seperti pengennya seperti ini, sebelum doa bar sholat ya, astaghfirullahaladzim, liwal, kotak, 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 kayak anak musik ya. Pas dungo, amin, kotak, 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 ini apa itu? Pokoknya subuh, doa kunut. Wah, enggak boleh. Berapa gerakan? Tala'ub jenis, tala'ub ini kira kena. Sama bar sholat, tala'ub itu termasuk wujud kamu sudah digodoh karo setan. Wiridmu serak khusyuk. Ya mau kayak dengan cara kalau memang mau seperti itu sak durungnya sholat ben sholat wes khusyuk setelah sholat wiridan juga hu ono meneh sing parah meneh seperti waktu itu kita tutorial ya tangi seko napa meh munggah tangannya malah ini ya kretek 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 kan no, harus seperti ini. Wah saking kuatnya sampean wah kene kurang kuatnya ini tok weong ya. Iki juga gak boleh tetap harus seperti ini. Ana tata carane ra ngawur dul ya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bedakan antara mendoakan dengan apa bahasanya? Melaknat ya, bukan melaknat apa ya? Bahasa Indonesia ini nyepatani ya, Pak. Apa? Itu bahasa Arab. Dari kata Arab. Apa? Kaya maling kundang, pas ibuke ngomong, "Dadi watu ngono ya apa jenenge?" Aku mengutuk, ya. Mengutuk juga tidak boleh. Yang boleh mendoakan dan mendoakan harus perkara yang baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lisanu ana pun tawil lisan wallahu alam al-fatihah. Setelah di nanam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.